Tim JJRN Gama 10 di bawah pimpinan Kasat Binmas Ternate AKP Ratih Lastikasari bergerak pada titik polisi patroli berdakwah dan tiba di pangkalan ojek depan Mall Ternate Santiong untuk menyampaikan himbauan Kamtibmas sekaligus memberikan transformasi informasi aplikasi atau Sipala yang dapat di-download di Play Store serta sekaligus mengajak pada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif. Lalu selanjutnya tim JJRN Gama 10 melaksanakan popeda di depan Kedaton Ternate, Kelurahan Soasio dan melakukan himbauan kepada sekelompok remaja yang sedang asik berkumpul agar tidak terpengaruh dalam pergaulan yang melanggar adat seaturan serta menutup dengan salam budaya. Untuk selanjutnya tim JJRN Gama 10 melanjutkan giat dengan menyambangi komunitas King Ternate Club serta menyambangi para masyarakat yang duduk-duduk di Taman Mukila untuk selanjutnya kembali ke markas komando. Dari Maluku Utara, AKP Ratih Lastikasari, Tribrata TV, salam Tribrata.